Halo, guys, kita mau pasang tenda RTT pop up. Ayo kita lihat. Ini waterproof. Ini ada tenda teleskopik dan tiang. Mari kita buka. Ini atas. Ini jatuh. Oke, kita atur posisi. Nih, tangga teleskopiknya bisa dilepas, cuman diganjal dua baut 10. Bisa dipakai buat perluan di rumah. Nah, RTT ada tulangannya. Ini bisa buat ngopi nih di atas. Tinggal pasang tenda pop up di atas. Tiga, ini kita kasih penguat. Nah, tebal 3 mili. Kanan kiri. Oke, selesai. Kita bisa naik atas. Nah. Mau naik ya? Mau naik? Kuat gak ya? Buat. Oke. Enggak apa-apa. Hore. Nih, teman-teman nih. Buat. Bu, butuhin dari situ, Bu. Ayo, kamu di sini, kamu di sini. Kita pasang seperti pop up pakai dua second two pasang di atas tenda lebar. Ya, kita rapiin ujung-ujungnya. Oke. Nah, kita ikat ujung-ujungnya sini. Ini RTT pop up minimalis. Papanya terpisah dari tenda. Jadi kalau ada angin gede, tenda bisa turunin buat camp di bawah lebih aman. Kalau dilepas di atas bisa buat ngopi-ngopi. Ini ukurannya 240x170.
bisa dipasang tenda lagi nih, buat tenda peralatan untuk ada toilet, ada tiangnya sebagai penguat. Nah, ini awningnya. Halo guys, kita mau pasang awning. Nah, ini inovasinya ada di sini nih. Biasanya kan cuman gantung gini, ini bisa turun. Nah, jadi bisa pasang sendiri. Tinggal colokin deh ke situ. Ini 4 meter nih, jadi kuat. Masukin aja. Nah, nih, kencengin. Tinggal giniin. Nah, ini handmade nih, ukurannya custom 2 meter 20 cm × 3 meter. Keren kan 3 meter? 3 meternya teleskopik, jadi bisa cuman bikin 2 meter. Oke. Nah, inovasinya lagi. Nih, ada tiang tengah ini. Bisa buat nyangga di sini. Atau nih. Tiangnya 4 meter nih. Tapi kita pendekin biar kuat. Nah, ini buat penguat. Biasanya nggak ada yang pakai tiang tengah. Oke, matiin dulu awningnya. 3 meter lah ini tenda tanah. Nah, kendaraan sudah spek light off-road plus 4x4.